Di sana gunung di. Belum habis. Belum habis, Bang. Tak lama kemudian ayahnya Bawang Putih memanggil calon dari jodohnya Bawang Putih. Pangeran, silakan pilih anak-anakku ini. Barangkali ada yang cocok di hati kamu. Hobi main bola kek, hobi main layangan, lo hobi lo ngebunuh orang. Tenang dalang, gak cuma dalang aja emosi, saya juga emosi baru masih. Jangan dipacok. Main dulu dong. Jangan ini dulu. Mau ngelamar anaknya, milih, malah langsung dibacok. Hai, saya Pendekar Wiro Sableng. Datang ke sini untuk menagih janji kau yang kau pernah bilang sama aku. Itu kan benar musuh gua nih berarti. Dalam gua jadi siapa? Bukannya pangeran ini mah. Ini pangeran. Nah, itu katanya nyari gua. Ya nyari elu untuk menagih janjinya yang akan dijodohkan sama Wawang Putih. Oh, iya. Bukan nyari mau ribut. Ya. Jangan mana janji kau? Bilangnya kau ingin menjodohkan anak kau kepada saya. Silakan lu pilih nih, ada dua anak gua. Yang mana? Ini satu, ini dua. Ya nggak jadi deh. Nggak jadi, nih dalang aja main. Kenapa emang? Lah emang nggak ada lain anaknya dia cakepan dikit gitu? Lah ini memang takdir lu untuk menikah dengan dia. Dia kan bisa cari cewek yang lebih dari dia. Ceritanya begitu! Ya sebenarnya kalau misalkan dalang pinter ya cari yang lebih keren kayak lebih cantik gitu. Ya ada. Ya sekarang gini dalang mau nggak? Ya di posisi kayak saya. Aja lu. Masa gua nikah sama ikan betok? Ya lu milih, ceritanya milih dari yang milih putih sama bawang merah. Ya. Udah pilih aja, pilih. Ya sekarang ada lagi, ceritanya. Gak ada lagi. Bapak datangnya kemaleman. Anak-anak yang lain udah pada tidur. Oh ini top terakhir? Iya. Udah lu ceritanya milih bawang putih. Ya. Ya elah. Masa kayak gini sih dalang? Ah, pilih yang putih aja dah. Ya udah. Bisa mikir lagi gak? Harusnya di... Udah dipilih, udah dipilih. Dia ini orang kaya. Karena sudah pilihan dari Billy, maka Billy bermesraan dengan bawang. Dalang jangan asal nyuruh-nyuruh aja dalang ya. Dalang mau gak kalau misalkan posisi dalang kayak saya? Ceritanya begitu, Muhrodi. Lo kan udah milih, karena udah pilih ini akan jadi istri lo. Lo sama dia harus mesra. Lo mesra, coba aja melawan lo. Dirangkul, dirangkul, mesra, pegang tangan. Mesra, mesra, mesra. Om, boleh minjem golaknya om? Baik, om. Hey, gini aja, Lang. Ini kan ceritanya udah dipilih. Lang, Lang, Lang. Emang gue si bolang? Lo dari in frame udah langsung mesra. Udah deh, ini karena dalang aja nih. Ah, yeah. Ayo. Ayo. Udah dari in frame, dari in frame. Dari in frame, dari sana. Ah. Ih. In frame langsung mesra ya, dirangkul ya. Iya, iya, iya. Dirangkul nih. Dirangkul, pokoknya mesra sama ceweknya ya. Iya, iya, iya. Yang mesra, tinggal disuruh enak aja apa susahnya sih itu. Ya, datang orang kaya dengan bawang putih. Akhirnya, ya. Saudagar bertemu dengan bawang putih dan bermesraan. Di TKP. Ya, 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 bagus. Mesra, mesra, terus. Yeah.
Nah, bilang kalau kamu serius. Harus mesra ya, dirangkul sayang. Berarti ini langsung nikah nih ceritanya. Karena kan udah milih bawang putih. Ya, lu kan udah milih bawang putih. Bawang putih. Kemesraannya dibatalkan. Ntar dulu dong. Kok dibatalkan? Tahu. Tadi katanya gak... harus mesra. Ini mesra dibatalkan, gimana sih? Ya tapi obyeknya bukan anak gua. Lo kan tadinya nyuruh bawang putih sama pangeran. Anak gue sekarang udah mau. Lo ngapa kagak mau? Malah bacok sendiri. Sayang, ayo lanjut cerita. Mereka sayang pun bermesraan dan saling mengungkapkan sayang. Apa sih? Tadi lu apa? Ah, ini aja nggak kelar cerita. Anak gua diobok-obok, Den. Wah, ini kan cerita doang. Cerita apaan? Anaknya jawara. Wah, gila mukanya aja beda, Den. Udah didandani. Ya beda. Tadi ditacap, dikasih bedak. Kagak ya tadi mungkin. Ini orang yang sama. Si Ulfa walaupun mau beli bawang lagi, Pak. Mau bilangin yang tadi benjol. Beneran lo kenceng banget. Ayo, mesra. Ntar lu jangan diganggu dong, Dalang. Ini lagi mau mesra dulu. Duduk. Ya, makasih, Pak. Sini. Duduk, Kak. Bukan. Duduk situ. Putri. Ini bapakmu, Nak. Ini ceritanya nikah ya? Ini nikah, ini bapaknya gini. Bapak setuju nggak tanya? Setuju. Pak, bapak setuju nggak kalau misalkan saya, saudagari ingin menikahkan anak bapak? Siapa yang kagak setuju lo kawin sama anak gua, hadapan sama gua. Oh. Pak, kita berdua kan udah resmi suami istri. Ya. Boleh nggak Pak saya cium keningnya, Pak? Nah, mesti mencium-cium aja lu. Orang udah tunangan, udah mau kawin. Iya, tapi Den. Enak gak? Thank you. Kita tanya aja anaknya. Ini kan peran doang. Ah, Dalang nih. Apakah Anda setuju ingin segera dinikahi oleh pangeran kaya ini? Setuju. Saya orang kaya. Pokoknya aku jujur. Aku tuh sayang sekali sama kamu. Ya? Apakah kamu serius akan mencintai dia? Ya. Kalau misalkan nanti aku bulan madu. Biar lu ngerasain gimana perasaan gua waktu itu. Kalau udah siap, kita panggil penghulunya. Iya, boleh. Ini dia penghulunya. Bapak Mudafi. Pak. Ya jelas enggak dong. Anaknya nikah sama Billy. Iya Billy, memang ganteng tapi playboy. Playboy dari mana sih? Setia. Tapi Billy kan lo punya pacar, mandanya Panomo. Mandanya Panomo. Tapi kan gue lebih cinta sama yang ini. Oh, itu. Lebih sayang. Sekarang lo ngucap seperti itu, cinta. Tapi setelah itu engkau buang. Sabar Suneo. Yaudah, nih Pak, nih gak setuju bapaknya, Pak ya. Tenang aja, jadi sekarang gini, dengerin saya ya. Gak tahu kenapa, sebentar lagi gue hitung 1-3. Hitungan ketiga, siapapun orang yang pegang tangannya anak Pak Jarwo ini, dalam penglihatan Pak Jarwo itu cowok yang benar-benar cocok ya sama anak Pak Jarwo. Jadi siapapun yang pegang tangannya, Pak Jarwo pasti setuju. 1-3. Gimana ini urusannya anak saya? Ya udah diterusin aja. Berarti cocok. Boleh. Si Billy ini baik deh orang ini. Hey.
Ya, lu minta restu ke Pak Jarum, minta restu. Pak Jarum, saya nih beneran. Ya udah nggak apa-apa, Den. Nggak apa. Saya dulu ya, saya dulu yang suka sama anaknya Pak Jarwo ya. Pak Jarwo tuh sendiri kan di infotainment pacarnya ganti-ganti. Kalau saya nggak pernah. Mulu dia. Saya niat baik sama anaknya Pak Jarwo, boleh nggak? Kalau gini Pak Jarwo, maaf. Kalau Billy tahu sendiri kan pacarnya ganti-ganti. Kalau Denny mah kagak, bininya satu aja. Gimana Pak Jarwo? Jadi yang kedua ini anak saya. Ya saya sih nggak akan ngecewain. Ya udah nggak apa-apa, Den. Ntar mulai malam, ntar malam pulang ke rumah Bang Den ya. Okay. Ntar abang anterin semua. Ya udah, lu lepas, lu izin dulu deh. Iya, pokoknya Pak Jarwo, ya saya mah gak akan main-main. Saya gak akan main-main, serius. Saya mau nikahin anak Pak Jarwo. Tapi kan udah punyanya si Billy. Pak Jarwo, pokoknya di infotainment itu kalau Billy Playboy itu mah cuma bohong lah, itu hoax. Billy itu setia, Billy janji kalau sama anak Pak Jarwo bakal setia. Pak Jarwo, saya juga beneran serius. Saya nggak akan pernah nyakitin anaknya Pak Jarwo. Gimana itu? Kalau Pak Jarwo setuju, saya beneran. Besok kita rame-ramein. Ya, adek, suaminya dua orang ya, adek ya. Gini deh, gini Pak Jarwo. Pak Jarwo setuju sama Billy nih. Ya udah, lu sama Rina aja. Putri. Jadi sama anak saya. Nah. Lah kok gitu, tadi Pak Jarwo bilang katanya Billy sama anaknya Pak Jarwo. Enggak. Ya sekarang gini deh, loh. Pak Jarwo milih siapa? Ya milih anak gua doang elunya. Lu suruh milih anaknya gini tuh. Ya sekarang gini Pak Jarwo. Ya udah, berempat langsung kawin ya. Aduh. Ya udah tentuin aja pilihannya siapa yang paling cocok. Ini deh, Pak Jarwo tentuin pilihannya. Kira-kira anaknya Pak Jarwo cocoknya sama Billy atau sama siapa? Sama Billy deh. Yakin? Yakin. Bahagia ya, bahagia. Bahagia ya, kelihatan makin bahagia ya. Nah dulu. Oh ya udah silakan. Ya namanya juga suka. Ya tapi jangan peluk-peluk begitu dong. Belum nikah ya? Ya namanya juga. Kapan penentuan tanggal pernikahan? Secepatnya. Bapak mertua secepatnya. Karena kan Billy emang udah sayang banget sama dia gitu loh. Iya tapi udah. Jangan dipeluk-peluk. Eh, itu ada calon mantu ya. Mana? Ya itu Riana pakai sepatu dulu, maksudnya nyeker nggak pakai sepatu. Pokoknya Pak Jarwo mah setuju-setuju aja. Yang penting direstuin semuanya. Ntar, ya. Den, ya. Mau beli kelapa, Den. Kalau ngomongin sayang mah, saya juga sayang. Boleh nggak kayak tadi Pak Jarwo gitu? Nggak boleh, lu kan orang lain. Masa nggak boleh sih, cuma kayak gitu doang? Ya nggak masalah, silakan. Itu kan ketiga semuanya balik lagi normal, 1, 2, 3. Lepasin! Lepasin! Lepasin, Bill! Kenapa sih, Pak Jarwo? Dia ini masih kuliah. Gak boleh ya, gak boleh pacaran. Nanti kalau udah selesai dia kuliah, baru dia menentukan siapa calon jodohnya. Lah kan tadi Pak Jarwo setujuin Billy sama dia. Kapan? Bahkan tadi Pak Jarwo ngerestuin Putri nikah sama saya. Iya, Pak. Enggak. Hah? Serius? Kapan ngarang aja kapan? Enggak pernah. Iya, tadi. Enggak pernah. Nih, kita lihat ya. Mana? Pak Jarwo parah banget. Saya boleh nikah sama Putri. Nih, kita lihat tayangannya. Nih. Mana? Kalau gini, Pak Jarwo, maaf. Kalau Billy tahu sendiri kan pacarnya ganti-ganti. Kalau Denny mah kagak, bininya satu aja. Hah. Gimana, Pak Jarwo? Jadi yang kedua ini anak saya. Ya saya sih nggak akan ngecewain. Ya udah nggak apa-apa, Den. Baik banget. Pak Jarwo tentuin pilihannya. Kira-kira anaknya Pak Jarwo
cocoknya sama Billy atau sama siapa? Sama Billy deh. Yakin? Yakin. Cocoknya anak Pak Jarwo sama Billy. Itu kapan kejadiannya? tadi masa video diedit? Kagak bisa, kalau foto bisa diedit. Pak Jarwo yang ngomong tadi, lihat sendiri. Tadi kejadian itu gak ada. Orang setujuin. Enak aja setuju-setuju sama makhluk ini. Kan? Ya Allah. Ya udah, nanti kita lanjut lagi ya, tapi kita di Opera Pak Jarwo. Ya! Yeah.